Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang kali ini tentang SBY melukis. Kalau sekarang ini kita berada di Pacitan, di Pantai Pancerdor atau Pancer Telengria di Kabupaten Pacitan, kampung halaman Pak SBY. Dan hari ini juga Pak SBY sedang menggambar bersama 2000 anak-anak. Ya, kita lihat tuh. Kasih lihat tuh gambar anak-anak semua, anak-anak Pacitan, tapi juga dari luar Pacitan mereka semua. Sampai di halaman ini adalah kebetulan juga rindang-rindang ini, dan kemudian sampai di ujung sana. Pak SBY menggabung bersama-sama. Nah, saya sekarang ini juga bersama-sama dengan Bung Renan. Ini Bung Renan sebenarnya seniman juga, tapi lebih seniman seni suara. Tapi semua seni. Kalau saya memang terus terang tidak punya bakat seni. Karena itu saya mengagumi mereka-mereka yang punya jiwa seni dan kemudian bisa mengekspresikan perasaannya melalui apakah seni suara, seni lukis, puisi, sastra dan sebagainya. Tapi Bung Renan, ya. Kalau kita lihat Pak SBY ini waktu zaman jadi presiden, sebenarnya belum menekuni seni lukis. Dulu waktu-waktu SMA sampai SMA di Pacitan, beliau melukis, tapi selama jadi presiden atau selama karirnya di akademi militer, tentara, menjadi tentara, jadi presiden, tidak pernah melukis. Nanti setelah melukis baru Pak SBY, setelah selesai jadi presiden, bahkan setelah Ibu Ani meninggal, Pak SBY kemudian melukis. Nah, menurut Anda, seorang mantan kepala negara, kemudian mengadopsi atau malah menekuni sebuah seni lukis ini sesuatu yang biasa enggak? Atau sesuatu yang emang unik ini? Sebenarnya kan Bang, kita tahu ada beberapa kepala negara juga yang melukis. Bukan hanya di Indonesia, bukan di Indonesia. Tapi memang jumlah tidak banyak. Iya. Memang harus ada talentanya dulu mungkin. Iya. Jadi memang harus ada talenta bawaan sehingga mungkin setelah selesai bertugas tidak sibuk lagi baru kemudian bisa menekuni hobi lama seperti itu. Oh, saya dengar memang Presiden George Bush juga melukis. Presiden Clinton kalau kita lihat juga melukis sambil main betul. Apa itu? Saksofon. Dan memang wajar seorang presiden kan kalau di bahasa Jawa bilang biasanya lengser ke Prabon, madek pandito. Jadi ketika orang sudah selesai, ini pucuk pemerintahan tertinggi nih, gak ada lagi di atasnya, mau karir apa lagi. Karena itu biasanya mantan-mantan presiden menekuni sebuah hobi sambil memberikan wawasannya menjadi pandito. Ya. Nah, salah bagi saya, ini juga satu model menjadi pandita, mengajari anak-anak, mengajak anak-anak untuk menekuni seni lukis. Betul. Memang kita tahu Pak SBY dari mungkin SMP ya, saya dengar Bang, SMP sudah memang ikut sanggar lukis, sehingga mungkin karena kesibukan masuk TNI, kemudian kerja jadi presiden, menteri dan segala macam, mungkin akhirnya passionnya mungkin dan talentanya sudah ada Bang, pasti SMP punya talent. Cuma kita menyaksikan dalam kurun 2 tahun lalu itu beberapa ratus lukisan waktu sudah buat. Iya, saya ya, kalau tidak salah sudah lebih dari 100 lebih, ya. lebih dari 100 lukisan, dan rencananya mungkin Pak SBY akan melakukan pameran lukisan mungkin sekitar September barangkali ya, hari ulang tahun beliau. Siapa tahu, kita harapkan begitu karena masyarakat juga ingin melihat bagaimana lukisan-lukisan Pak SBY dan bisa menikmatinya. Selama ini kami sendiri kalau datang ke Cikeas mesti kaget-kaget. Kenapa? Ada lagi baru. Ada lagi yang baru. Setiap beberapa hari sudah ada yang baru. Ada yang baru. Enggak salah pameran 100 lukisan lah. Makanya dan ini juga suatu yang luar biasa. Tetap produktif di usia beliau sekarang 70-an. Produktif itu macam-macam orang bisa, ada menulis buku, ada yang melukis, ada yang mengajar, ada yang melakukan berbagai macam aktivitas lain. Tapi ini adalah model Pak SBY untuk
mengisi waktu secara produktif selain tentu menjadi pembina klub voli. Oh, pembina klub voli Lavania ini. Lavania juara Proliga bola voli tahun 2022 dan kemudian juga beliau menulis buku sambil juga masih walaupun lebih lebih tidak lagi seperti dulu urusan politik sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat ya. Tetapi saya juga pikir-pikir kalau sudah pensiun lah sedang ya, apa yang harus kita lakukan supaya tetap produktif kan? Itu harus ada kegiatan mengisi sisa waktu. Nah, kalau Bung Renan kan bisa menulis lagu kan begitu. Bisa. Mari kita lihat dulu sedikit bagaimana lukisan Pak SBY secara selintas. Mari kita coba kita lihat sini bagaimana. Dari jauh aja supaya kita tidak mengganggu Pak SBY. Mari kita lihat ada Ibu, ada Adinda sedang mempersiapkan lukisannya. Kita lihat lukisan Pak SBY. Ini yang sedang dilukis, yang baru mulai dilukis. Ini pemandangan juga daerah sekitar pantai Pancerdor ini. Yang kiri sudah hampir selesai, tinggal touch-up sedikit. Itu kalau Anda lihat itu adalah gambar yang lukisannya agak besar itu. Itu adalah yang di pemandangan dari sini, ya. Itu Tanjung yang ada di Pancerdor ini, ya. Kemarin oleh Pak SBY difoto dulu. Setelah difoto, kemudian itulah yang kemudian kita lihat yang di sebelah kiri. Sebelah itu. Kiri itu. Oh, bukan, ini sebelah itu kanan. Karena sebelah kanan yang selain ini. Mari kita lihat sebelah ini. Apakah ini mirip pemandangannya? Bukan yang. Nah, ini. Bisa kita lihat. Itu di sana. Ya. Itulah pemandangan yang itu. Tanjung yang itu dari sudut sini. Sisi sini. Nah, kemudian kita lihat gambarnya di sini. Gambarnya yang figura yang lebih besar. Figura lebih besar itu dengan ombaknya, tanjungnya, awannya, pasirnya belum selesai. Nanti akan di finishing oleh Pak SBY. Kalau yang kecil ini baru mulai, kita lihat dia sudah mulai menggambar pasirnya. Awannya, lautnya belum, dan segala perlengkapan lukis, nah, beliau menggunakan cat akrilik. Jadi ini jenis yang digunakan oleh Pak SBY. Ada yang menggunakan cat minyak. Kita lihat mungkin di pelukis yang satu sana itu mungkin menggunakan cat minyak. Selebihnya ada lagi yang juga cat air. Kalau biasanya anak-anak ini kita lihat. Anak-anak ini yang menggunakan cat air, ada juga yang krayon, itu anak-anak ini. Tetapi itulah masing-masing pelukis bisa menggunakan medium apa yang diinginkan. Nah, jadi Bung Renan, nampaknya kita juga harus mulai siap-siap ini untuk mencari hobi apa. Kalau saya, ya apalah. Mungkin memelihara ikan, menulis podcast bikin vlog juga memelihara ikan sayuran dan panen-panenan segala macam ya, sambil juga tentang main golf ya. Bagi saya itu betul, juga hiburan yang pasnya ya. Ah, ini Bung juga. Ini kelihatannya lebih 2000 aku mutar nih. Ini Bung Jan sensitive down. Wakil Sekjen Partai Demokrat, untuk Bung Reno Wakil Sekjen Partai Demokrat. Jadi kelihatannya ini akan lahir pelukis-pelukis handal berikutnya yang mewarnai belantika lukis Indonesia. Dari Bacita. Dari acara ini. Tolong tunggu karya saya ya. Nah, ini Bung Andi Arief juga begini ya. Lebih 2000. Kita tunggu kapan karyanya muncul. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga Anda juga tertarik untuk melukis dan kemudian juga atau mengembangkan hobi yang produktif, yang membuat kedamaian dan juga kebahagiaan bagi diri kita maupun bagi masyarakat lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.